Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya sobat. Di video kali ini saya akan mereview satu persatu best in class di pameran bonsai Jepara ya sobat. Lebih tepatnya best in class kelas C ya sobat. Kemarin saya sudah buatkan video yang kelas A, B, ini sekarang yang C. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like, comment, share dan subscribe agar channel ini makin semangat membuat video-video terbaru. Dan jangan lupa juga dibunyikan loncengnya. Oke sobat, selamat menyaksikan. Oke sahabat bonsai, ini yang mendapatkan best in class di kelas C, anting putri. Kakinya dari bawah sobat, sangat indah sekali, muter. Terus tanganannya, tangan pertama, kedua, dan seterusnya sangat ngepen sekali ya sobat. Ya ini ada juga bonsai legundi sobat. Ini milik teman saya Mas Ababil. Kemarin saya pernah review sobat pada saat masih di ground dan sudah pindah pot. Bisa disaksikan juga. Ini mendapatkan best 10 di kelas C. Tidak sia-sia mengeground 2,5 tahun ya sobat. Legundi super jumbo ini sobat. Dari bawah ke atas pen sekali ya. Oke sobat bonsai, ini ada bonsai sanjang di kelas C mendapatkan best 10. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Ini juga ada bonsai serut ya sobat bonsai, serut grouping mendapatkan best 10 di kelas C. Semoga teman-teman terinspirasi setelah melihat video ini dan makin semangat membonsai. Sangat bagus sekali ya sobat serut groupingnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ini sobat ada anting putri. Ukurannya cukup besar sobat. Ini juga mendapatkan best 10 di kelas C di pameran lokal bonsai, di pameran bonsai lokal Jepara. Ini juga ada serut, serut gaya formal, sangat layak sekali untuk mendapatkan best 10 di kelas C. Ini ada waru merah ya sobat, waru merah rantingannya rapat sekali, kakinya muter ya sobat, dari bawah ke atas ngepen. Waru merah mendapatkan best 10 di kelas C. Tangan-tanganannya seimbang ya sobat. Ini ada lagi sanjang, sanjang pelintiran dan tekukan sobat. Di video saya juga ada kemarin cara menekuk sanjang dengan aman dan mudah tanpa patah, bisa disaksikan juga. Ini ada legundi sobat mendapatkan best 10 di kelas C. Motif tuanya dari alam dapat ya sobat, dari bawah ke atas. Ini yang terakhir ya sobat bonsai, ada bonsai Sianji. Kakinya sobat di atas batu, sangat bagus sekali. Oke sobat bonsai, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.